Oke, Bapak Ibu, kita berjumpa lagi ya bersama kita Pak Dan IBS. Kita akan memberikan namanya estimasi atau berapa sih sebenarnya harga getah karet di pabrik ya. Berdasarkan harga SIKOM Bapak Ibu ya per tanggal 30 November 2021 Bapak Ibu ya. Kita akan melihat berapa sih sebenarnya harga getah karet di pabrik ya. Langsung saja kita lihat harga SIKOM-nya berapa angkanya. Sudah dapat angka ya. 178,7 Bapak Ibu ya. Ada penurunan sangat jauh ini sekitar 1,7. Dan kita lihat berapa sih sebenarnya harga atau kurs dolar hari ini ya untuk rupiah ya. Adalah 14.296 rupiah Bapak Ibu ya. Ini sudah dapat perkaliannya, tinggal kita kalikan ya. Langsung saja kita kalikan Bapak Ibu. Berapa sih sebenarnya harga getah karet di pabrik ya? Per tanggal 30 November tahun 2021. Oke, TCR kali harga rupiah per 100 ya. Dapat tadi angka tadi 178,7 kali 14.296 rupiah per 100 dapat harga 25.546 rupiah. Maka harga dasar karet ya, harga dasar karet yang dikurangi oleh namanya biaya produksi, biaya pajak, dan lain-lain adalah minimal ya, harga minimal ya di pabrik untuk kadar 100% atau disebut juga dengan disebut harga dasar adalah Rp21.725 Bapak Ibu ya. Dan harga maksimal adalah Rp22.250. Inilah harga dasar ya. Tinggal Bapak Ibu kalikan berapa sih sebenarnya kadar karet Bapak Ibu ya. Tinggal kalikan saja berapa kadarnya, sudah dapat nanti harga dasarnya. Dan inilah perkiraan K3 karet kita ya. Dan cukup sekianlah video kita. Semoga bermanfaat dan semoga memberi edukasi kepada para petani karet kita ya. Dan saya kira-kira cukup sekian dan salam sukses petani karet Indonesia.